Yo Kerno. Kami bakal ngajakin pemirsa insert buat lihat keseruan kami sebelum panggung. Ya, sebelum naik panggung ini. Nah, sabar aja nih biasanya. Hah? Bisa enggak ngopi? Ngopi paling. Tapi kalau kita sih biasanya pasti berdoa bareng, ya, kita briefing dulu terus, untuk kelancaran nanti di pawai gimana, dan kita biasanya adalah harta kami. Ini ada brand di YouTube, tapi tahu kan apa? Ada minuman-minuman kesukaan kita di situ. Karena kalau misalnya perutnya kenyang, hati yang senang. Kalau kita sih riders nggak pernah ada aneh ya bang. Soalnya kita nggak, maksudnya bukan yang tipikal orang. Harus ada ini, ada itu. Kita santai aja. Kita sih sayang panitia panitia. Ya, jadi kita nggak usah ribet. Yang penting uang makan. Ini harus ada. Selalu. Ini harus ada. Tidak lepas. Itu kalau ketinggalan itu haram. Kita langsung ke mall harus beli. Jadi gitu juga. Pokoknya kita harus pakai ini. Apapun bajunya. Monokrom, yo. Ya, ada itemnya aja. Yang penting ada itemnya. Nah, kalian berdua ini punya perbedaan style nggak sih? Kita semua empat-empatnya beda-beda sebenarnya. Cuman emang karena sebenarnya ada konsep khusus Yovino yang harus selalu dibawa setiap panggungnya. Jadi kita biasanya mix and match. Ada garis merahnya si style semua itu. Cuman kita tetap ada style bawaan dari kita sendiri. Jadi tapi ini sebelum manggung sih. Waktu itu keluar kota ya. Tiba-tiba keyboardis kita lupa bawa sepatu. Beli langsung beli. Saat itu pokoknya waktu manggung kita tuh sekitar sejam lagi pemanggung, dan dia baru nge sepatunya dia ketinggalan. Kan the best ya.